Oke, kita sekarang berada di kawasan Jalan KJD. Highway semua siap sepenuhnya, laluan pun boleh lalu dah. Kita teruskan. KJD punya jalan highway memang terbaik, masih cantik lagi lah. Kekal, harap-harap semua kekal, janganlah ada lori-lori besar lalu sini. Kalau tak, nanti rosaklah jalan sini. Okay, teruskan depan tujuh lau. Kita jumpa blank over. Oh, nampaknya di lencongan jalan sini masih sikit. Tapi tak apa, kita teruskan perjalanan. Sini selesainya kita dapat memendekkan perjalanan, sebab kita dapat pecut laju sikit daripada jalan-jalan biasa. Memang steady jalan sini. Highway, highway. Setakat ni laluan jalan KJD memang puas hati. Kita boleh speed lah. Rasa nak cepat, kita pula si throttle, kasi laju sikit. Yang syukurnya jalan ni masih kurang lagi orang lalu. Sebab saya dipahamkan jalan jauh sikit. Tapi tak apa, yang penting kita selesa dan rasa selamat melalui jalan KJD ni. Kereta tak banyak ni, memang selesa. Terbaik. Semoga kekal lah cantik jalan ni. Jalan ni semoga kekal dengan seadanya. Okey, depan tu ada signboard. Susur kiri menghalang ke Julau. Dan sibu kita jalan terus. Ada flyover depan tu lah. Okey, flyover depan ni memisahkan jalan Julau dan juga Sibu. Kalau kita nak teruskan perjalanan atas tu, kita akan terus Sibu. Kalau sudah siap ni lah, Julau dibawa. Saya difahamkan besok ni perasmian oleh boy yang berhormat CM Sarawak. Tapi kita lalu dulu lah. Permisi, permisi. Sebelah kanan tu pergi Julau. Yang bawah kanan ni Julau. Yang sebelah kiri ni saya tak tahu pergi mana. Halo guys. Kita baru sampai di mana ya? Kita baru sampai di area Kenawit tu, masuk Kenawit. Mana, 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 mana? Sekarang kita nak pakai baju hujan. Okay, kita nak pakai baju hujan sebab dekat depan sana dah gelap. Okey. Teruskan baju hujan. Teruskan baju hujan. Lepas tu apa isau ko? Sokok. Okey, jap nak tukar baju hujan. Bye bye. Hebat bukan dia? Buat angin jauh. Kasut saya. Dah, okay, dah buka kasut. Hello. Hai semua ya. Kita ganti pakaian, pergi baju hujan. Cuma tu macam hujan lah. Jadi tak nak ambil risiko, kita pakai ya ganti. Tengok depan sana. Okay, bye bye. Kita teruskan perjalanan. Alamak, hujan sudah mula turun. Hujan sudah mula turun. Nak tak nak kita teruskan juga perjalanan, takut lewat. Setelah memakai pakaian baju hujan, kami teruskan perjalanan daripada jalan KJD di simpang Kenawit mengalah ke Sibu. Setakat ni kami ikut jalan KJD, so tak perlu memasuki jalan lanang. Teruskan perjalanan dalam keadaan cuaca yang hujan. Kalau kita lihat di depan sana, cuaca mengalah ke biru lagi, teruk je punya cuaca. Nampak gelap sudah. Adalah jambatan ke seberang daripada Kenawit mengalah ke Sibu Jaya. Sungai ini adalah menghubungkan sungai daripada Sibu, Laga, Kapit, Song dan juga Kenawit. Di bawah ini biasanya ada laluan feri, feri ekspres. Besar lah sungai ini. Sungai ini Sibu ini ada buaya lagi. Mana-mana sungai di bawah banyak buaya.
baik handphone dah bagi lepas. Kejut kena tertempias air oleh tayar kereta tu. Tapi nak para rider mesti jangan gabra, relax. Okey, sekarang kami sudah menghampiri simpang Selangau Muka. Jadi dah hari dah nak gelap dah, kami berkeputusan untuk melalui jalan Kuala Balingian daripada Muka, sebab laluan tu biarpun dia bergelombang tapi kita boleh pecut laju, kekalkan kelajuan dalam tempoh 100. Kalau jalan Selangau, jalan memang cantik, cuma dia banyak lencongan, bahaya sikit kita ternampak. Sekarang kita memasuki jalan ke Muka. 2 jam 30 minit. Sekarang dah petang. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 4.55. Okay, sekarang jam 4.55, kita masih dekat area Muka. Dekat area Muka. Kejap lagi kita nak gerak shoot ke Bintulu terus. Okay, bye-bye. Laluan ke Muka melalui Kuala Balingan jauh, ada 30 km lebih ni. Okey, kita sudah menghampiri simpang ke kiri ke Muka. Sekarang kita akan terus ke kanan, jalan ke Kuala Balingian. Syukur Alhamdulillah hari ini tidak ramai, tidak banyak kereta. Jadi itulah kita boleh pecut dengan lancarnya. Sekarang sudah menghampiri, memasuki jam jam berapa dah? Saya pun tak dapat tengok jam ni. Teruskan perjalanan ke depan. Nampaknya kameraman terpaksa fokus kepada di belakang. Saya akan teruskan memandu sebelah. Wah, besarnya laut. Mana? Tu lah, belakang dekat tepi tu. Oh, besar. Inilah pantai Muka. Abang tengok kat belakang tu awan. Mana tu? Mana dapat tengok? Cantik gila. Abang tengok orang, orang tu kan memandu. Lah. Macam mana orang tengok? Gila lah cantik dia punya view dari ni, dari kamera ni. Okey, teruskan gambar saja, nanti abang edit nanti video. Alright. Okay, cantik terbaik. Okey, masih lagi berusaha untuk mempercepatkan kenderaan menghala ke Bintulu kerana hari sudah gelap. Jadi versus yang standard, masalahnya cuma waktu pemanduan malam. Kalau pemanduan malam versus standard, lampu standard memang tidak jelas untuk menerangi jalan. Sekarang ni kalau perasan belakang saya ni sekarang ni cuaca dia punya suasana view dia gelap tau.
Di seberang jambatan ni, di seberang jambatan ni kalau kita tengok di punya view, view dia cerah. Jadi kiranya macam sempadan ni matahari, matahari gelap sama matahari terang. Wah. Ni terang nampak tak? Nah, sekarang view. Okey, tengok kameraman. Okey, nampaknya kereta di depan tu banyak depan tu. Oh, kena pecut lagi ni. Ya, kami sudah menghampiri jambatan Kuala Tatau. Lepas jambatan Kuala Tatau ni, kita akan sampai di Kampung Jepang. Jepang, seterusnya kita akan sampai ke Bandar Bintulu. Nampak gaya kita sudah menghampiri. Tapi jauh lagi sebenarnya lah. Jauh lagi. Nak tak nak, kami akan pucut. Kita tengok view pantai ya di jambatan Kuala Tatau ni. Wah, cantiknya jalan pantai, view pantai teluk tu. Cantik ya. Kalau ada bot ni boleh pergi sana ni, tapi nasib tak ada bot. Kita teruskan kita punya ride ke Bintulu. Bintulu, tunggu kami. Lapar. Lam, tengok atas. Wah, burung enggang 2 ekor. Wah. Kan cepat. Ui, sakit jalan sini. Bergelombang jalan sini. Bertahan. Next time kita ikut patah jalan sana pula. Alright. Okey, semuanya. Sekarang kita berada di kawasan Kampung Jepak. Tak lama lagi kita akan masuk ke jalan besar Bintulu. Jadi jalan ni memang truk. Memang sekarang truk bergelombang. Jadi kalau nak ikut jalan ke Bintulu, ikut jalan Tatau Selangau saja. Lagi saya rekomen. Assalamualaikum. Sekarang sudah jam 6.44 petang. Kita tadi estimate jam 7 petang, 7.30. Tapi awal sampai. Selamat sampai di Bintulu. Oke, kita tengok apa yang ada Bintulu untuk cari makan. Ui, lapar ya. Lapar. Apa awak kata? Jem buntut. Mula-mula duduk. Apa jam? Jem. Hello. Jem buntut. 700 lebih kilometer. Saya krem kaki tu. 700 lebih kilometer. Oh. Okey, jom kita nak makan dekat Nene Chicken. Sebab kita orang pergi kedai Tom Yum dah tutup.
Lepas makan, kita terus proceed ke Wilton Inn Bintulu. Kita cari hotel kita. Dah letih dah, badan sudah penat ni. Mari kita ke hotel. Badan sudah penat. Itu dia hotel idaman Wilton Inn. Sini tempat biasa untuk bermalam di Bintulu. Sebab suasananya yang bersih dan juga staff-staffnya yang peramah. Kebanyakan staff di Wilton Inn semua hampir semua kenal. Okey, dan juga paling selesa di Bintulu. Mana mama agaknya? Dah bersemadi dengan badan kami. Okey, kita proceed ke Bintulu. Oh ni. Oh ni. Pergi ke sini. Grab pergi makan. Grab food je. Bawah hotel ni kan ada. Ada laksa. Bukan ba. Lama ambil gambar dulu. Ambil gambar atas motosikal ni. Tolong ambil gambar dulu. Sekejap.